Kalau keren, mungkin juga banyak cowok-cowok keren. Bahkan di zaman Nabi itu ada cowok keren yang dideportasi gara-gara terlalu keren. Zaman sahabat, zaman Umar. Dia dideportasi, paspornya dicabut gara-gara salah saya apa? Salah kamu, terlalu keren. Terlalu keren salah gitu di zaman itu. Saking terlalu kerennya dia bikin banyak cewek itu gak bisa tidur loh. Semuanya nyebut nama dia, dia, dia. Seandainya saya jadi istrinya, seandainya saya jadi kekasihnya. Sampai dan rambutnya itu ikal sepundak, dipanggil sama Umar. Bawa dia ke sini, saya pengen tahu anaknya kayak gimana. Pas datang, wah ini anaknya. Keren. Terus Umar bilang, kalau gitu supaya kamu gak keren lagi, dibikin gak terlalu keren, potong rambut kamu. Panggil barber shop gitu, potongin rambutnya. Pas sudah dipotong, akhirnya dia pakai sorban. Karena rambutnya udah pendek kan, dia pakai sorban. Datang lagi ke Umar, pas dia datang ke Umar pakai sorban, kata Umar, ini lebih keren daripada yang tadi.